Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Dan Anda juga bisa request tutorial di sini. Selamat malam, kali ini kami akan share cara membuat gambar keep di Photoshop. Jadi kami di sini akan membuat gambar keep menggunakan dua efek saja. Kita coba lihat contohnya. Nah, yang ini cuma menggunakan dua efek saja, foto 1, foto 2. Oke. Biasanya saya mengedit foto seperti ini untuk ngerjain teman saya. Jadi fotonya saya ambil di Facebook, lalu saya edit, lalu saya upload. Seru juga bermain seperti ini. Oke, mari kita lanjut bagaimana cara membuatnya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC. Sekarang kita buka. Lalu Anda klik file, pilih open, cari foto yang akan Anda edit. Nah, di sini ini korbannya yang akan saya edit sebagai contoh. Saya akan kontraskan dulu sedikit. Oke. Kayaknya kurang. Oke, cukup. Sekarang kita klik Windows, lalu pilih Theme Blend. Di sini Anda pilih Craft Video Theme. Jadilah seperti ini. Sekarang ada duplikat foto ini menjadi dua, tarik ke bawah. Oke, ini sudah menjadi dua. Sekarang saya akan mengedit pada layar pertama. Klik filter, lalu pilih liquify. Saya akan membuat animasi persis tadi yang saya contohkan. Klik plot, lalu klik kiri mouse, tahan. Nah, jadilah seperti ini. Kita reset. Jika di sini Anda terlalu besar, Anda atur lagi. Wah, ini terlalu kecil. Cukup segini. Ses, kita tekan. Nah, jadilah seperti ini. Jika sudah cukup, silakan klik OK. Oke. Sekarang saya akan menambahkan teks di layar ini dengan kata wow. Kita putar. Oke, seperti ini. Saya akan memberikan efek bayang sedikit pada teks ini. Klik kanan, option, pilih drop shadow. Di sini saya akan beri efek bayang warna merah, pilih normal. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Sekarang kita tinggal mengatur pada menu Theme Blend di sini. Ini bagian teks dan ini foto kedua di layar 00. Ini layar kosong copy tulisannya di sini karena kita mengcopy-nya tadi.
Nah, kita geser ke sini pada teks. Kita geser lagi, kita samakan saja di sini. Layar kosong sama teks kita samakan saja barisnya. Coba kita play hasilnya. Ini durasinya masih terlalu panjang, kita pendekin lagi. Kita klik di sini terlebih dahulu, ini atur. Lalu kita pendekin segini saja. Kita pendekin lagi segini. Kita pendekin lagi. Ini baris teks sama layar kedua, kita samakan saja barisnya. Coba kita play. Masih terlalu panjang durasinya, kita pendekin lagi saja. Jadi animasinya, gerakannya nggak cepat, terlalu lendek. Oke, seperti ini. Coba kita play. Oke, mungkin segini saja. Sekarang ada save, pilih file, lalu pilih save for web. Nah, di sini Anda pilih forever, lalu coba Anda apply. Di sini saya akan mengubah ukurannya menjadi 500 saja. Klik enter. Nah, seperti ini. Coba kita play. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita save. Lalu beri nama contoh di sini. Jangan contoh, tadi contoh sudah ada. Sekarang saya beri nama gambar GIF. Save. Oke, coba kita lihat hasilnya. Tadi di mana Mavic Tour? Nah, ini gambar GIF. Coba kita buka. Tes berhasil. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Ini adalah tutorial dasar tentang cara membuat gambar GIF di Adobe Photoshop. Silakan Anda kembangkan lebih lanjut, buat animasi yang keren-keren ciptaan anak Indonesia. Hehehe. Selamat belajar. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.